Kok diam? Ularnya kok nggak gerak? Coba ambil anu, ambil kayu. Gak usah takut, gak usah takut. Tenang aja. Kayu atau ada ular, guys. Ularnya mau masuk rumah, guys. Ini nih. Kita lihat ya, guys. Pelan-pelan aja, guys. Nanti takutnya menggigit, guys. Kita kan nggak tahu ini ularnya berbisa apa enggak. Semoga aja tidak menggigit, guys. Tuh, gerak-gerak, guys. Tunggu. Sudah bergerak, guys. Ularnya sudah bergerak-gerak, guys. Kepalanya mana ya, guys? Kira-kira cari makan paling, guys. Atau ular ini baru dilahirkan, guys. Kayaknya sih mau masuk lubang yang ada di tembok ini, guys. Ularnya mau masuk rumah, guys. Nah, itu, guys. Matanya mana, guys? Kita tunggu, guys. Ularnya, guys. Awas nanti kamu mengejar kamu. Ularnya panjang, guys. Ular berbahaya ini mungkin, guys. Dia mencari lubang, guys. Mau masuk rumah. Guys, terus dari tadi tapi ularnya nggak mau keluar. Ularnya coba kita takutnya nanti dia malah lari masuk ke rumah. Guys, ularnya, nah di situ dia, guys. Nah, untung ularnya tidak makan bunga anggrek ini ya, guys. Soalnya di sini juga ada bunga anggrek. Kita lihat lagi ularnya. Nah, itu dia. Coba kita awas ya, siap-siap berlari ya. Ditusuk-tusuk nggak mau lari, guys. Ularnya ditusuk-tusuk nggak mau lari juga. Ngapain ya kira-kira? Oke, guys. Kita dekatkan kameranya, didekatkan. Kepalanya sebelah mana ini? Di sini kah? Mana matanya? Di sini. Ngapain dia? Kuntuknya sebelah kiri. Mana mat kepalanya? Kepalanya di sini. Oh, di situ. Berarti sebelah kiri kepala ya. Oh iya, gini. Gini aja, guys. Itu ekornya barangkali ya.
Ini kepala. Coba coba. Kayunya tadi. Iya iya coba. Nah, dia nggak mau keluar, dia sudah pegangan erat. Kok pegangan sih? Emangnya dia punya tangan? Awas, dia mau masuk rumah. Di rumahnya, rumah pemewah. Mungkin ada rumahnya di dalam situ. Oh iya, itu ekor. Awas, biarin. Mau masuk, biarin. Dia punya rumahnya di dalam situ ya. Dia mau buntang. Iya. Kayak siput. Kayak siput ya. Tuh. Yeah.